Saudara-saudara yang saya hormati, pada hari ini kita akan menyaksikan pelaksanaan simulasi respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat global yang dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai Public Health Emergency of International Concern di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kegiatan ini merupakan rangkaian setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyusun dan menyepakati dokumen rencana kontingensi menghadapi Public Health Emergency of International Concern atau disingkat PHEIC. Dalam rencana kontingensi PHEIC dan simulasi, dokumen rencana kontingensi PHEIC dan simulasi merupakan salah satu persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan internasional yaitu International Health Regulation tahun 2005 lampiran 1B yang antara lain menyebutkan bahwa pintu masuk negara harus mempunyai kemampuan utama atau core capacity di antaranya rencana menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Saudara-saudara yang saya hormati, walaupun kegiatan simulasi pada pagi hari ini dilakukan untuk menghadapi terjadinya pandemi influenza, bukan berarti kesiapsiagaan kita hanya ditujukan terhadap pandemi influenza saja, tetapi kesiapsiagaan tersebut harus ditujukan untuk menghadapi semua jenis kejadian atau penyakit yang berpotensi public health emergency of international concern, yang meliputi penyakit menular yang sudah ada, penyakit menular yang lama dan muncul kembali, penyakit yang baru muncul, penyakit tidak menular, serta masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan lainnya. Dalam hal ini, kantor kesehatan pelabuhan tentu menjadi penanggung jawab teknis di bidang kesehatan. Saya tentu berharap dengan penyusunan bersama rencana kontingensi ini dan kegiatan simulasi bersama yang kita lakukan hari ini dapat meningkatkan kemampuan kita bersama dan juga meningkatkan koordinasi antara pihak terkait baik di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta maupun kementerian dan lembaga secara keseluruhan. Sesuai perintah Menteri Kesehatan dan keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 bahwa Bandara Soekarno-Hatta harus melakukan pengawasan angkut yang masuk wilayah bandara dan juga pengawasan ketat bagi para penumpang yang mau berangkat. Diharapkan para pengunjung dan masyarakat mematuhi dan menaati semua peraturan maupun anjuran yang disampaikan oleh pihak bandara. Kepada seluruh petugas bandara, segera menempatkan posisi masing-masing dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan keamanan tersebut. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Kita lihat tenda isolasi peserta tim yang sudah melewati tenda isolasi ini beratnya adalah 280 kg dengan dimensi 11 meter kali 5 meter kali 380 kg diturunkan dari tiang pengangkut. Kemudian seluruh tim secara bersama-sama mengeluarkan, memerlukan kesigapan dan kekompakan. Ya, kita mari komandan wujud kita secara bersama-sama. Penggunaan alat pelindung diri dikomandoi oleh Dr. Tunggung Biro dengan memasukkan rapid terlebih dahulu. Kita sebenarnya semua sudah masuk ke bagian APD. Kemudian masukkan tangan-tangan, setelah itu tangan kiri bilang lima, ada dua ikatan. Semua pemakaian dikomandoi oleh Dr. Tunggul.
setelah memakai masker N95, kemudian langkah selanjutnya adalah memakai itu. Ini semua dilakukan untuk mencegah penularan antar kasus yang ditangani sebagai petugas dan penanganan kasus. Hadirin, para petugas telah menyebabkan abad yang lebat, mohon aplaus untuk mereka. Berapa? Berapa itu? Panjang 11. 11 kali. 5. 5 kali ya. 5 sekitar 5. International Hash Regulation itu salah satu dari pasal dalam International Hash Regulation adalah kemampuan kita untuk menghadapi kalau terjadi yang disebut sebagai keadaan luar biasa atau public health emergency of international concern. Apa yang dilakukan hari ini di Bandar Udara Soekarno-Hatta adalah kegiatan simulasi menghadapi kemungkinan terjadinya public health emergency of international concern. Tentu dengan situasi kemajuan transportasi, maka penyakit dan segala macam kejadian di satu negara bisa berpindah ke negara lain dalam waktu hitungan jam atau hari, dan artinya kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan itu. Karena itulah dilakukan simulasi oleh kantor kesehatan pelabuhan beserta otoritas bandara dan angkasa pura di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Kita lihat tadi dan nanti akan diteruskan, diperkirakan, bukan disimulasikan ada kejadian yang termasuk dalam kategori public health emergency of international concern, dan kemudian dilakukan karantina, pasiennya diisolasi dan sebagainya sesuai dengan prosedur atau SOP yang ada, dan itulah yang disimulasikan. Saya berharap ada tiga sebenarnya. Yang pertama, dengan simulasi ini petugas terus siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan yang ada. Yang kedua, kerjasama di lingkungan bandara dapat terus makin erat dengan ada simulasi seperti ini. Yang ketiga, kita membantu menjelaskan ke masyarakat bahwa petugas, baik petugas kesehatan maupun petugas bandara, siap sedia melayani masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari di bandara maupun kalau terjadi sesuatu yang jadi emergency, yang tentu saja yang harus kita antisipasi. Jadi gini Pak, di daerah S itu sedang terjadi flu baru. Jadi Bapak Ibu mohon pengertiannya untuk kembali ke daerah tersebut. Kita nggak sakit Ibu, kita udah ngambil tiket Ibu. Kita sejam lagi mau berangkat, tolong dong Bu. Ini nanti inilah. Udah hujan lagi. Kita lihat penumpang yang komplain karena merasa terganggu perjalanannya. Namun dengan sabar, petugas kesehatan menjelaskan. Warga tersebut tidak boleh keluar dari daerah tersebut. Ya, kalau Ibu pengerti nggak sama kami nih? Bagi rugi tolong. Kalau gini, saya nanti sendiri rugi. Kalau bisa ganti rugi, oke, kami pulang nih. Jadi pelabuhan nanti bisa diselesaikan nanti Pak. Jadi mohon pengertiannya, Bapak Ibu kembali ke daerah tersebut untuk kepentingan kita bersama Pak. Oke, okay, kami balik, tapi saya mau tahu dulu dari mana nih? Kita dari petugas bandara. Oke, okay, kita balik. Panggil Posko, silakan masuk. Tidak ada ya, laporan diterima Posko. Dan sebelum dipulangkan, kendaraan ini dilakukan desinfeksi oleh petugas desinfektan. Panggil Posko, masuk. Kita lihat seluruh bagian dari mobil ini dilakukan desinfeksi. Dan kendaraan mengalami kelelahan di sana. Sorry to interrupt your trip, because we must quarantine you in the X area, have been
perempuan yang make up di Tessa. I feel totally fine. Okay, but you have been there. Yeah. Okay, so I have a flight to catch, right? Okay, so it's possible that you are being infected to this influenza. So you can spread the disease to other people. Yeah, but I'm okay. Jalan. Ya, jalan.